Nama Sheila on 7 ikut jadi perbincangan warganet setelah Trisuaka dan Zidane bikin heboh belakangan ini. Banyak dari mereka yang membandingkan Riders kedua penyanyi dengan kesederhanaan band asal Jogja tersebut. Warganet pun turut menyumbang cerita tentang Mas Duta dan kawan-kawan yang dikenal sederhana itu, baik di panggung konser maupun di luar panggung. Pemilik akun @jembercoret ini mengaku pernah menjadi salah satu yang panitia selama Sheila on 7 konser di Jember pada tahun 2017 lalu. Dari awal, ia menyebutkan bahwa Mas Duta dan kawan-kawan bahkan gak minta dibelikan tiket pesawat dan transportasi menuju Jember. Waktu itu, mereka disebut datang ke Jember hanya menggunakan mobil. Itu pun tanpa pengawalan yang heboh dan ribet. Saat di belakang panggung, Sheila on 7 pun gak punya permintaan khusus yang aneh-aneh seperti Trisuaka. Mereka menerima semua fasilitas yang disediakan penyelenggara konser. Setelah manggung dengan perut yang hanya diganjal camilan, Sheila on 7 meminta untuk diantar ke rumah makan. Itu pun permintaannya cukup sederhana. Mereka saat itu hanya ingin makan nasi rawon. Pemilik akun @jembercoret dan mungkin panitia lainnya agak sedikit terkejut dengan kesederhanaan para personel Sheila on 7 ini. Apalagi saat itu ia membayar tagihan makanan musisi kondang ini hanya habis 180.000 saja.